berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, mulai dari penyemprotan disinfektan di perbatasan dan sejumlah fasilitas umum hingga ke pembatasan aktivitas warga di luar rumah. Namun masih ada saja warga yang masih membandel dengan mengabaikan himbauan pemerintah, membuat polisi pamung praja menjadi kewalahan. Dengan menggunakan pengeras suara dan mobil bak terbuka, Satuan Polisi Pamong Praja Toraja Utara terpaksa keliling kampung untuk menghimbau warga agar mengurangi aktivitas di luar rumah. Rumah sakit kita, saya tak pernah sedia tu temai tenaga medista tulang tangan ini tu kita kena ruah tesakiat eh. Ya moto. Melalui tomak perintata, melalui Pak Bupati, Pak Kalati Kupaimbonan, allo buangi metambah-tambah tanda-tanda itu ngontaka umpayo-payo iki umpukaran ki itu kita masyarakat akumua keperalui tamarit pidolo jolubanua ya nata kasih tolong adjet orat akumua tak atasi kamali tapi latapang solanasang yari nata atasi tolongan belanna pada njaga iki kaleta sabah yang tamasaki mau misa yang naruami ki misa sangat mikumua nang ala naruami ki isolana sang ato tato butung-butung tabelle ke kutiro itu cerata silumomban lula kuludio mai tak aku tandai apa para lunta yang tu kita tolino ketua piki budak bang para lunta payah tu temo te ayo kemarin ni dami tasu-tasu lamai banua jubang abu kemidolo lu banua pemuda-muda imangan ngiling itu mai resa nah dikande toro jolo banua